Tan Sri, masalah kerakyatan. Sila. Terima kasih, Tan Sri. Sehubungan dengan perkara ini, bukan saja di Sri Aman, di kawasan Sri Aman, bahkan di Kuala Selangor sendiri, Tan Sri, dalam operasi ataupun kempen My Daftar, saya mendapati khususnya kaum India di estate yang tidak kurang lebih 200 ya, anak-anak yang masih dalam kategori itu yang tidak punya sijil kelahiran apanya, birth certificate dan tentunya perkara-perkara yang bersangkutan dengan kerakyatan, masih lagi terdapat selepas kempen itu, perkara ini tidak selesai. Apakah sebenarnya ya, kalau diambil segala perhitungan kekangan itu, apakah ada lagi penyelesaian dan apakah yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara ini, kerana perkara ini tetap menjadi satu yang mengkhawatirkan ya, ibu bapa yang jelasnya salah seorang mereka itu adalah ada kerakyatan tapi anak-anaknya itu tidak ada sejak kelahiran ini seperti ini. Saya minta perkara ini dijawab secara konkret, apakah lagi yang boleh kami lakukan untuk membantu golongan kategori seperti ini. Terima kasih, Tan Sri. Terima kasih, Tan Sri. Kementerian sedar bahawa bukan saja di Sabah atau Sarawak bahawa kes-kes seperti ini berlaku. Bahkan juga di Semenanjung juga banyak kes-kes ini berlaku. Sebagaimana yang Berhormat nyatakan tadi, berkaitan dengan apa ni, masyarakat orang India pun terdapat di mana memerlukan apa ni, pendaftaran lewat kelahiran ini. Dan banyak program-program yang telah kita laksanakan di mana pemimpin-pemimpin masyarakat daripada India, kaum India, memaklumkan kepada kita. Dan selain daripada program-program outreach yang kita kenal pasti melakukan program-program ini yang telah kita buat, dan banyak juga pendaftaran yang telah buat, kerana kita sedar bahawa mendaftar sijil lahir ini adalah penting, terutama dalam untuk membuat apa ni, permohonan warga negara pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.